Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله شكر kepada Allah Subhanahu Wa Taala syukur kepada Allah kerana Allah sayangkan kita semua, Allah cinta kita semua. Kalau Allah tak sayang, tak cinta, tak kasih kita, Allah tak beri kita nikmat untuk mengenal dia. Tapi dia Allah sayang kita. Jadi walaupun keadaan hidup kita sekarang, walau apapun yang sedang datang dalam hidup kita, walau berat mana pun ujian yang menimpa, walau betapa hati kita sangat sedih, yakinlah satu perkara. Dan keyakinan pada perkara ni akan membuat hati kita rasa sangat bahagia, sangat tenang. Satu orang anak, contoh, dia kena marah dengan satu orang cikgu kesayangan dia. Satu orang pelajar kena marah dengan cikgu kesayangan dia. Bila kena marah dengan cikgu tadi, bila kena tegur, kena nasihat, kadang-kadang nasihat tu mungkin pedih, mungkin sakit. Tapi dia tahu yang cikgu ni selalunya sayang dia. Dia tahu dia murid kesayangan. Semua orang tahu dia murid pelajar yang sangat disayangi oleh cikgu tadi. Jadi sekali-sekala cikgu ni tegur dia, nasihat dia walaupun kadang-kadang agak keras, sangat tegas, tapi dia rasa seronok, bahagia. Begitu juga satu orang anak yang sangat disayangi oleh mak dia. Kalau mak-mak orang lain marah dia, cakap yang bukan-bukan pada dia, dan kalau orang lain cakap, dia rasa sedih. Tapi kalau mak dia yang buat, marah dia, walaupun berat, walaupun tegas, walaupun mungkin sakit, tapi dia rasa seronok. Dia bahagia. Malah dia boleh dekat dengan mak dia tadi, semakin rapat, semakin cinta. Sebab dia tahu yang tegur dia ni, yang nasihat dia, yang tegur dia, nasihat dia, sangat sayangkan dia. Mengetahui kita disayangi oleh orang yang kita sayangi, orang kita dicintai, dan ditegur oleh orang yang kita cintai, sayangi. Kita tahu ditegur kita pun kerana cinta dan sayang. Maka kita akan rasa seronok sebab kita sedar diri kita disayangi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, walau apa keadaan hidup kita, merasai yang kita disayangi oleh Allah, merasai yang kita disayangi oleh Allah ialah satu nikmat yang teramat besar. Untuk tu, rasa sedar disayangi oleh Allah ni satu nikmat, satu nikmat. Walau jahat mana kita, siapa pun kita, dan siapa pun kita, kita kena rasa kita disayangi oleh Allah. Seseorang manusia, dia akan rasa semua menjadi perit, menjadi sakit, menjadi berat bila dia tak rasa lagi, dia rasa Allah marah dia. Dia rasa Tuhan tak sayang dia. Dia rasa Tuhan benci dia. Bila dia rasa macam ni, hidup dia akan jadi sempit. Dia tak nampak yang semua yang datang ni kerana Allah sayang. Ini bukan teka-teka, bukan sangka-sangka, sebenar-benarnya. Bukan teka, bukan sangka, sebenar-benarnya Allah memang sayang kita. Sebenarnya Allah sayang kita. Untuk tuan-puan sambil baring, ingat Allah sayang saya. Sambil berjalan, ingat Allah sayang saya. Sambil bekerja, ingat Allah sayang saya. Sambil bersama dengan keluarga, ingat Allah sayang saya. Sambil menguruskan sesuatu, ingat Allah sayang kita. Walau dekat hospital terbaring sakit, ingat Allah sayang kita. Walau kita tengah diuji dengan ujian yang sangat berat, kata jangan sedih, Allah sayang kita. Jadi orang tak rasa, pertama manusia jadi gelisah, hidup dia sempit, rezeki dia semakin sempit, sebab dia tak rasa Allah sayang dia. Sempit atau lapang dunia ni bukan kerana dunia ni, bukan kerana rumah dia, bukan kerana kereta dia, bukan kerana pasangan dia cantik ke tidak, sempurna atau tak. Tapi luas atau kecilnya dunia ni terletak pada hati kita yang kecil ni. Kalau hati kita lapang, rasa tenang, seluruh dunia ni akan jadi rasa lapang. Kita akan rasa tenang. Dan Allah yang lapangkan hidup kita, dan Allah yang sempitkan hidup kita. Jadi selain daripada Allah, dia tak boleh sempitkan hidup kita. Tak boleh sempitkan hidup kita.
Selain daripada Allah, dia tak boleh buat kita duit kita kurang. Selain daripada Allah, dia tak boleh ambil rezeki kita. Selain daripada Allah, tak boleh hina kita. Selain daripada Allah, tak boleh buat apa-apa. Jadi, jumpa siapa-siapa, jumpa anak-anak, beritahu kat anak-anak malam-malam ni, walau apa pun datanglah hidup dia, cakap Allah sayang dia. Sebelum tegur dia, sebelum nasihat dia, sebelum apa-apa pun tuan-puan rasa nak marah, kita manusia kan? Tapi, beritahu dulu yang Allah sayang dia. Dan sudahi teguran kita dengan beritahu, Allah sayang. Jadi, tuan-puan semua yang dengar ni, dengan 1,000,000% saya yakin, bukan 1,000,000, kalau boleh 3,000,000%, saya nak beritahu yang Allah sayang tuan-puan semua. Allah sayang tuan-puan semua. Allah sangat sayang kita. Kalau dia tak sayang kita, dia tak pilih kita untuk dengar nama Allah malam-malam ni. Kalau Allah tak sayang kita, kita pun tak diberi peluang lagi untuk hidup dan buat kebajikan. Untuk buat kebaikan. Jadi saya ingat yang Allah sayang kita. Saya ingat Allah sayang kita. Saya ingat Allah sayang kita. Ini ubat yang sangat besar. Ubat bagi segala kesedihan, segala kesusahan. Ingat Allah sayang. Sangka Allah sayang. Allah sayang saya ini. Allah sayang saya. Saya seronok bila saya pernah tulis cerita pasal kereta. Kadang-kadang kena langgar. Kadang begitu begini. Walaupun cerita-cerita, saya suka tengok orang lain pun berkongsi. Dia kata, Ustaz, berkongsi. Satu orang kakak dia tulis baru dekat komen ni. Dia kata, Ustaz, tengah kereta saya dengan suami rosak. Suami saya kata kat saya, suami dia kata kat dia, Allah sayang kita. Allah sayang kita. Allah sayang kita. Lagi besar musibah Allah bagi, lagi besar rahmat Allah nak bagi. Lagi besar musibah, lagi besar kesusahan yang datang, lagi besar ujian yang datang, tu tanda Allah nak beri rahmat yang lagi besar. Lagi besar ujian, musibah, lagi besar rahmat Allah nak datang. Dia tu, rupanya ustaz suami saya baca buku ustaz saya beli letak bagi kat dia. Saya ingat dia tak baca. Dalam buku Isteri Ku Bidadari tu. Saya ada tulis kisah tu. Dan saya ingat dia tak peduli. Saya tag dia, rupanya dia baca juga. Saya nak kongsi tuan-puan. Rasa Allah sayang. Rasa Allah cinta kita. Itu yang pertama. Manusia jadi sempit, susah, sakit hidup dia pertamanya. Sebab dia ingat Allah benci dia. Dia ingat Allah benci dia, Allah murka dengan dia. Dia sia-sia ingat Allah marah dia. Dia rasa Allah sia-siakan dia. Lagi teruk, dia kata Allah buat begitu begini pada hidup saya. Sebenarnya dia yang buat salah. Tapi senang-senang disalahkan semuanya pada Allah SWT. Dia terlupa yang dah terjadi, tu dah terjadi. Hidup kita ni dah terjadi. Walau berat mana pun cerita tuan-puan, cerita saya, cerita kita semua masalah. Kita semua ada cerita-cerita sebelum kita dengar ceramah ni. Sekarang pun banyak cerita yang sedang berlaku dalam hidup kita. Tapi besar mana pun cerita-cerita dalam hidup kita, semua yang berlaku telah berlaku. Semua yang berlaku telah berlaku. Semua yang dah berlaku ni dah. Dia dah berlaku. Untuk tu, belajar ingat yang Allah sayang. Pergi mana-mana, beritahu Allah sayang. Allah sayang kita. Ulang-ulang dalam Sahih Bukhari. Kalau Allah bertindak kepada seorang hamba mengikut sangkaan mereka. Aku, kata Allah, bertindak mengikut sangkaan hamba aku. Dan sangkaan ni lah iman. Keyakinan kita kepada Allah. Apa tu iman? Takut kepada Allah. Rasa cinta kepada Allah. Rasa sayang kepada Allah. Rasa cinta sayang kepada Allah. Saya ingat Allah sayang saya. Dalam Quran, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin yang sebenarnya bila dengar nama Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka gemetar. Kata ulama, gemetar bagaimana? Takut bagaimana pada Allah? Takut pada Allah macam sahabat. Dengar azan, lagi satu bata nak letak buat bangunan, terus tangguhkan, tinggal bata pergi masjid. Orang kata, kenapa tak siapkan? Boleh je siap, Allah sekejap je boleh pergi masjid. Lepas tu, dia kata, saya malu dengan Allah. Nanti Allah tengok saya lebih utamakan bangunan bata ni lebih daripada Allah. Jadi orang dulu dia ada kebesaran Allah dalam hati dia. Ada kebesaran Allah. Lagi satu bata nak letak, tinggal bangunan. Jadi takut pada Allah bukan macam takut dengan hantu. Takut dengan hantu orang lari. Takut dengan harimau orang lari. Takut dengan harimau hantu orang lari. Takut. Takut pada Allah ni, dia takut yang penuh dengan rasa cinta. Kata ulama, antara takut dan harap. Antara takut dan harap. Kita takut Allah marah kita. Tapi kita harap Allah sayang, cinta kita. Jadi saya ingat, Allah sayang, Allah kasih kita.
dengan Al-Quran dibacakan, bertambah iman dalam dalam diri dia, bertambah iman. Dengan Quran seronok, makin dengan Quran makin cinta, dengan Quran makin menitik air mata, makin dengan Quran makin tenggelam dengan cinta kepada Allah, cinta pada Allah, rasa rindu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya ingat Allah sayang. Saya ingat Allah sayang kita. Saya ingat Allah sayang. Itu pertama sekali. Manusia sempit hidup sebab dia kata Allah marah dia, Allah benci dia, Allah tak suka dia. Allah, ustaz ni dosa saya banyak. Jumpa orang sakit, dosa banyak ustaz, tak berhenti, Allah bagi habislah hidup saya. Saya kata dengan dia, tak bang, kalau Allah nak habiskan hidup kita dah lama habis. Kalau Allah nak habiskan hidup kita dah lama habis semua. Dia kata Allah marah saya banyak buat dosa dulu. Saya kata bang, dosa dulu dah jadi dah pun. Kita sedih, kita menyesal. Tapi ingat, Allah bagi semua ni bukan sebab dia benci, tapi dia sayang. Sebab dia sayang. Dalam hadis Nabi, Allah beri sakit sebab Allah nak beri kedudukan yang tinggi dalam syurga. Dia jumpa orang sakit, beritahu pada dia. Datangkan rasa harapan, cinta daripada Allah. Dia lemah semangat, terbaring kat hospital. Dia dah lemah macam-macam. Hari-hari bawa ubat, hari-hari tengok orang sakit, menjerit. Ada orang mati katil sebelah, lepas katil sebelah masuk meninggal. Kena wad-wad ICU kan, kat sebelah masuk meninggal. 2 hari meninggal, seminggu meninggal, 20 hari meninggal. Orang masuk sekejap, yang tu orang cerita pula. Yang tu sedulur itu masuk dah tak ada. Yang tu dah tak ada. Jadi seorang-seorang meninggal. Seorang-seorang meninggal. Jadi kita beritahu dekat dia yang Allah sayang dia. Ya Allah sayang dia. Ya Allah sayang dia. Beritahu dekat dia yang Allah sayang dia. Jadi tuan-puan, beritahu pada semua orang yang ada masalah, meniaga tak jadi, kerja siang malam, ada tak dapat kerja, hidup sempit dalam keadaan dunia ekonomi yang gawat ni. Beritahu pada dia, mungkin abang pun tak faham masalah abang, dan saya pun tak faham masalah abang, dan saya pun tak mampu nak rasai atau mendalami apa yang abang rasa, apa yang kakak rasa. Tapi saya cuma dapat tahu yang semua terjadi ni, saya pasti dan teramat pasti semua ni berlaku kerana Allah sayang kita. Bila kita dengar kata Allah sayang je, dia jadi ubat. Jadi ubat. Allah sayang ni ubat. Saya pernah cerita dengan tuan-puan kan, saya jumpa satu orang yang murtad. Dia kata nak keluar Islam. Banyak kali saya ceritakan kisah ni, dia nak keluar Islam. Dia marah-marah. Dia kata, ustaz-ustaz semua marah-marah dia. Dia kata, orang dah tak nak Islam, buat apa nak tahan-tahan? Orang dah tak nak dah. So, ustaz ni marah dia, dia cerita macam tu. Jadi, dia kata, Islam ni kenapa nak keluar Islam, dik? Dia kata, sebab Islam ni tak ada kasih sayang. Semua kasar je, keras, dia nak marah 24 jam. Saya kata dekat dia, kau baca Quran tak? Baca. Baca Quran, baca. Mula-mula baca apa? Sebelum baca surah-surah, baca apa? Dia kata baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya tanya apa maksud dia? Dia kata dengan nama Allah yang maha pemurah dan maha penyayang. Dengan nama Allah yang maha pemurah dan maha penyayang. Saya kata setiap kali, tahu tak apa maksud dia? Itu erti dia, maksud dia bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Cuba tuan abang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Saya kata tahu tak apa maksud dia? Maksud dia, Allah cakap dia pemurah pada kita dan dia sangat menyayangi kita. Dia sayang kita, dia kasih kita. Dan misalkan kita baca, Allah kata, wahai hamba aku, aku sayang kamu, aku kasih kamu. Wahai hamba aku sayang kamu, aku kasih kamu. Setiap kita baca Quran, Allah kata, wahai hamba aku sayang kamu, aku kasih kamu. Setiap kali kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah cakap sayang pada kita. Sebab tu tuan-puan, kalau pergi mana-mana ada buat apa-apa, bacalah doa, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Duduk sorang-sorang ingat, Allah sayang saya. Allah sayang saya. Sebab memang Allah sayang. Allah bila kita baca Quran, Allah sedang bercakap dengan kita. Maha suci Allah daripada gambaran kita. Tapi Allah sedang beri nasihat pada kita. Dan Allah mulakan semua nasihat dalam Quran. Kita digalakkan, ulama cerita, baca Bismillahirrahmanirrahim. Semua surah. Kecuali surah Taubah. Ayat mula-mula lain semua suruh baca. Semua suruh baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah dan maha penyayang. Maka dia baca. Saya tanya, adik,
Kalau pada Islam dia kata tak ada kasih sayang. Saya kata tengok ada kasih sayang. Dia masuk agama lain, agama lain kata God love you kan, hari-hari cakap macam tu. Jadi ramai orang tanya saya, kawan-kawan saya yang ni, kata ustaz tiru macam kami, dia bukan Islam. Tiru macam kami kata Allah sayang, Allah love you, and dia apa-apalah agama lain. Dia kata ustaz tiru kami ke? Saya kata tak, dalam Quran kata. Setiap kali kita baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Bukan baru mereka ini. Daripada Allah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah kata sayang kat kita. Jadi dia kata saya dah tak nak Islam ustaz, apa tahan. Saya kata kalau tak nak sangat, dek, tak apalah, dia marah-marah kan. Dia marah-marah masa tu. Saya pun nak marah juga, tapi tak mampu nak marah. Tengok badan dia berketul-ketul. Ini kalau dia marah, saya marah dia, dia tumbuk saya pingsan juga. Jadi saya kata dekat dia, tak apalah dek, kalau tak nak Islam ni tak apa, main sini Islam tu. Dia terkejut, saya kata macam tu. Berubah muka dia. Tak nak Islam tu, bawa sini. Main sini, pulang Islam kat saya. Saya nak ambil, saya nak beri pada orang-orang yang saya sayang dalam hidup saya. Orang yang rapat dan dekat dengan saya. Saya teringin kalau mereka dapat fahami dan nikmati Islam ni. Kalau tak nak kalimah tu, ambil kalimah Islam tu, beri Islam tu, la ilallah Rasulullah, beri letak kat tangan saya. Beri letak kat tangan saya. Saya nak beri pada ahli keluarga saya. Saya nak beri pada ahli keluarga saya. Jadi dia pun tiba-tiba nangis. Dia tiba-tiba nangis. Dia nangis, dia kata, saya kata dekat dia, Allah sayang kat engkau. Umur kau sekarang 28 tahun, Allah beri Islam. Kau kata Tuhan Islam tak pernah sayang kau. Kau kata Allah tak sayang kau. Allah sayang kau, kau kata Allah tak sayang kau. 28 tahun dan kau tak dapat nak faham, saya kata kat dia. Kemudian dia kata, saya kata, jomlah dik, dah lah tu, mari kita pergi surau semayang. Dah masuk waktu semayang. Dia kata, saya tak boleh semayang, saya dah keluar Islam. Dah keluar Islam. Saya kata, adik dah sunat ke belum? Saya gurau dengan dia, dah sunat ke belum? Dah lah ustaz. Dan dia kata, dah sunat lah. Jadi saya kata, tak boleh keluar Islam sebab yang sunat kat Malaysia ni cuma orang Islam. Kebanyakan semua Islam je yang sunat semua sekali. Jadi kalau dia nak keluar Islam boleh, cari balik yang tercabut dulu tu, sambung balik semula. Jangan seram bunyi malam ni. yang tercabut tu, cari balik semula, sambung balik baru boleh keluar daripada Islam. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang Allah sayangi, dia pun pergi surau. Jadi ubat perkataan Allah sayang ni, dia sangat mahal, sangat mahal. Dan ubat, dia ubat yang sangat besar. Ucapan Allah sayang. Allah sayang, Allah kasih kita. Jadi jangan kata Allah marah kita. Ini membuat hidup kita sangat jadi sempit. Jangan kata Allah marah, Allah benci saya, saya tak guna, jahat, Allah benci. Memang kita tak guna jahat, tapi Allah sayang kita. Tak guna jahat tu betul, tapi Allah sayang kita. Kita memang tak guna, jahat, bodoh, degil, macam-macam buat. Memang perkataan tu paling sesuai, tapi Allah kata dia sayang kat kita. Allah kata dia sayang pada kita semua. Untuk tu, tuan-tuan, pertama, saya seucap Bismillahirrahmanirrahim. 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 Saya kat Indonesia, ada sekali saya ada program. Tiba-tiba ada beberapa orang ramai ni dekat hotel, mereka keluar daripada Islam. Mereka keluar daripada Islam kat hotel masa tu ke Indonesia. Ada kawan saya. Dan saya tengoklah orang-orang Islam yang ada yang keluar daripada Islam, masuk agama lain. Dia orang tengah buat majlis dekat situ. Rendam dalam air lah, apalah, macam-macam agama lain. Dia orang mensucikan diri. Ya, saya tak kisah tu, saya tak nak sebut bab tu. Cuma saya nak sebut, saya jumpa beberapa orang. Bila saya jumpa beberapa orang, saya minta ketua agama tu bawa beberapa orang yang keluar daripada Islam tu. Saya nak jumpa kawan saya, saya nak jumpa. Yang pendakwah tu, pendakyah agama lain tu, kawan saya. Jadi saya pun jumpa. Saya tanya dia, tiga orang saya jumpa, kenapa nak keluar pada Islam? Dia kata, begitu, begini, begini, begitu, begini, pasal Islam. Jadi saya kata dengan dia, pada dia, tak apalah dik. Saya tak dekat cakap dia, tak apalah dik. Ada seorang umur 30 lebih, 32. Saya kata, tak apalah dik, berapa umur 32, tak apa. Teruskan dengan agama kamu sekarang. Cuma saya nak pesan, rajin-rajin pergi tempat agama kamu, belajar, dengar jangan tinggal, rajin membaca dan banyak doa kepada Tuhan. Yang satu, minta kepada dia supaya dia tunjukkan jalan yang sebenar-benarnya. Minta dengan hati ikhlas. Kalau adik panjang umur, saya beritahu, satu masa nanti insya-Allah adik akan kembali pada Islam. Sebab sesungguhnya raditu billahi rabba. Saya bergembira, redha Allah Tuhan saya. Tiada Tuhan melainkan Allah. Islam agama saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah, pesuruh Allah. Untuk tu, saya rasa
Siasa baca, siasa baca. Dan saya beritahu dekat dia, dan suatu orang tu saya kata, Allah sayang awak semua. Allah sayang 28 tahun, 32 tahun, 33 tahun. Allah sayang beri kamu suruh belajar Islam, tapi kamu tak dapat nak belajar Islam. Kamu tak dapat, kamu tak dapat nak faham Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang Allah sayangi, kasih sekalian, belajar dalam hidup ni setiasa, setiasa ingat Allah sayang kita. InsyaAllah semua yang jadi ni semua cuma Allah sayang, Allah sayang. Jadi dia orang tadi masuk Islam, ada satu orang tu ikut. Jadi tuan-tuan yang pergi mana pun beritahu, Allah sayang, Allah sayang. Jahat mana dia pun musnah hidup dia, kata Allah sayang dia. Dan Allah sayang, perkataan Allah sayang telah mengubah seluruh hidup kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kata Allah marah, Allah benci. Kan saya pernah cerita satu orang kat KL, kerja GRO. Bukan GRO lah, buat bisnes. Tapi kerja dia banyak jumpa besar-besar. Tan Sri, Tan Sri, Datuk-Datuk. Tan Sri Datuk banyak baik-baik. Ni Tan Sri Datuk yang kira tak berapa cemerlang sangat. Jadi semua ni dia pergi, dia buat ni apa, presentation. Lepas tu ikut ni orang ni, jadi orang kaya. Banyak rumah dia ada kat sekitar KLCC tu, banyak rumah dia ada. Dia cerita sendiri kat saya, banyak rumah dia dapat, macam-macam. Hidup satu lah sekali, satu-satu orang duduk dengan sini. Saya ringkaskan, satu masa dia pergi kelab macam biasa. Setiap malam pergi kelab malam. Bila balik-balik pagi-pagi, dia tengah mabuk minum arak sampai tak sedar apa-apa. Tiba-tiba ada satu orang yang bawa teksi tu kata kat dia, "Nak, kan, Allah sayang kau, kau musnahkan hidup kau. Allah sayang kau, Allah sayang kau, kau musnahkan hidup kau." Dia cerita kat saya. Dia kata, saya bila ustaz cakap Allah sayang tu, saya cari orang yang cakap Allah sayang kat saya. Allah sayang kau tapi kau musnahkan hidup kau. Allah sayang kau, kau musnahkan hidup kau. Dia tengah mabuk, tak sedar. Hampir rumah dia muntah-muntah. Dia pening kepala, sakit datang. Tiba-tiba dia terbangun, dah siang dah, tengah hari dah, petang dah. Dia bangun-bangun daripada tidur, tiba-tiba dia nangis teresak-esak. Dia teringat pakcik yang bawa teksi tadi. Orang tua tu kata apa? "Nak, Allah sayang kau, kau musnahkan hidup kau. Allah sayang kau, macam ni kau hancurkan hidup kau. Allah sayang kau, kau sia-siakan hidup kau. Allah sayang kau, kau buat begitu begini." Jadi dia pun terus, bila kata Allah sayang kau, kau musnahkan hidup kau, maka apa jadi? Dia bangun tidur, tiba-tiba dia pergi ambil wuduk. Dia kata dia dah tinggal solat semenjak umur 11 tahun. Daripada universiti, hidup dia tak pernah solat dah. Dulu masa remaja-remaja, mak suruh solat-solat juga. Bila masuk U, dah tak pernah solat. Daripada U, dia jadi kaya dah. Masuk U, dah kaya dah. Dan dia ubah seluruh hidup dia. Dia kata, "Ustaz, masa tu apa saya nak, semua saya dapat. Apa saya inginkan, tak pernah saya tak dapat dalam dunia ni. Tapi rupa-rupanya bahagia bila saya tahu yang Allah sayang saya." Bila kita rasa Allah sayang. Jadi tuan-puan, walau macam mana pun banyak orang tanya soalan-soalan dekat Facebook, dekat inbox ni, macam-macam saya tak sempat jawab. Tapi kebanyakan semua masalah-masalah hidup. Dan kadang-kadang bila banyak-banyak saya kena tulis umum je, saya kata Allah sayang. Saya kata Allah sayang. Saya nak beritahu semua terangkum masalah hidup kita bila kita ingat Allah sayang kita. Dekat buku-buku saya sign, dan itulah sign saya sampai sekarang belum tukar, tak terfikir nak tukar lagi. Saya sign nama saya, buku-buku orang beli kadang masa keluarga sunnah, program keluarga sunnah, ramai datang beratur-atur minta sign. Saya pun perasan-perasan nama saya tu, macam artis konon-konon. Jangan pun jangan muntah pula dengar kan, "You ustaz beratur-atur." Semua saya tulis kat situ, Allah sayang. Keluarga sunnah yang dululah, setiap tahun. Kali kedua tuan-puan datang 7 Oktober 2017. Sempat promote lagi. Tak, memang saja untuk kongsi kebaikan. Saya nak seramai mungkin datang supaya sebesar pahala dapat, dan seramai mungkin orang dapat tahu, supaya kita semua bahagia, dapat belajar hidup ke rumah tangga dengan sunnah. Kalau tak ramai orang tak tahu macam mana, ataupun tahu tapi dah lupa, jadi lali. Lali ni penyakit yang sangat teruk. Tak reti biasa buat jadi mahir. Tapi ini bukan kemahiran, ini kehidupan. Buat jadi lali. Bila lali, semua jadi lali. Kita tak buat apa yang sepatut kita buat, dan kita buat perkara yang tak patut kita buat. Sebab kehidupan kita jadi lali, tanpa rasa cinta. Bersama keluarga tanpa cinta, bersama anak-anak tanpa rasa cinta, bersama ibu bapa tanpa rasa cinta, bekerja tanpa rasa cinta. Bukan cinta duit, bukan cinta harta, cinta pada Allah. Tak rasa cinta, melakukan dengan rasa ini perintah Allah, ini nikmat Allah, ini amanah Allah. Berbeza.
tengah melakukan jadi biasa, rutin, rutin harian, sekadarnya. Jadi takkan jadi apa-apa. Sekadar ni tak beri manfaat pada orang lain, bahkan diri kita sendiri tak jadi lebih baik. Akhirnya kita bosan, boring, akhirnya sakit jiwa, kita rasa semua amal ni beban dalam hidup kita. Semua kebaikan akhirnya jadi beban dalam hidup kita. Lalu hidup ni dengan cinta. Dengan rasa cinta, hidup ni bermakna. Satu hari, dua hari, setahun, 10 tahun, 100 tahun dilalui, tapi hati rasa tenang, rasa bahagia. Sebab kita lalui hidup ni dengan rasa, rasa cinta dan rasa, rasa sayang. Orang batu ramai-ramai. Setiap kali saya sign buku-buku tu, saya tulis Allah sayang. Dan Abid Liu, hantari hari bulan, saya tulis Allah sayang. Saya tulis nama siapa-siapa, saya tulis. Dan Allah sayang, contoh, semua tuan puan lah, Muhammad Faizal Zul Fakri, Allah sayang, saya tulis kat situ. Dan Allah sayang, saya tulis satu lah, nama-nama ni. Jadi saya tulis kat situ Allah sayang. Allah sayang. Allah sayang. Bila saya tulis Allah sayang, ada satu kakak ada masalah hidup masa duduk. Saya kata Allah sayang. Bila kata Allah sayang, dia terus nangis. Masuk keluarga sunnah nangis. Saya sebenarnya nak cakap lagi, tiba dia nangis. Dia kata, ustaz, tu pun dah jadi ubat, dah selesai masalah hidup saya. Dia cerita, saya pun tak sempat dengar panjang cerita dia. Saya buat tangan sebab ramai lagi beratur kat belakang. Jadi saya kata, kak, Allah sayang kakak. Cukuplah tu jadi ubat buat kak. Pegang tu Allah sayang. Satu, memang saya tak ada masa nak bagi nasihat masa tengah ramai orang kan. Jadi saya bagi pendek je Allah sayang, tiba dia nangis. Dan dia kata, cukup ustaz, tu pun dah jadi ubat. Selama ni saya terlupa, saya ingat Allah benci saya. Saya ingat Allah hukum saya. Saya ingat Allah marah saya. Tapi kalau ustaz kata Allah sayang saya, saya percaya Allah sayang saya. Jadi tuan-puan pun sama, Allah sayang tuan-puan sekalian. Allah sayang tuan-puan sekalian. Ingat macam tu. Walaupun pun datang berat mana pujian, duduk sorang-sorang, pegang hati ni, contohnya lah duduk, kata Allah sayang saya, Allah sayang saya. Ingat Allah sayang saya. Allah jadikan semua ni baik sebab dia sayang saya. Allah bukan nak hukum saya sebab dia sayang. Allah nak saya jadi lebih baik. Allah nak saya lebih kuat. Allah nak majukan saya. Allah nak saya menjadi, Allah nak beri saya syurga yang tinggi. Allah nak ampunkan dosa saya. Allah nak naikkan darjat saya. Allah sayang saya. Allah nak makbulkan doa saya. Sebab bila kita diuji, kita susah, masa tu kita sangat dekat dengan Allah. Perasaan rendah diri membuat kita dekat dengan Allah. Perasaan tinggi diri, sombong, semua ni menjauhkan diri kita daripada Allah SWT. Jadi tuan-puan sekalian, rezeki hidup ni jadi sempit 24 jam. Pertama, sebab kita rasa Allah marah kita. Sangka buruk pada Allah ialah musibah yang sangat besar. Sangka baik pada Allah, ubat penawar seluruh masalah kehidupan ni. Sangka baik pada Allah ialah ubat penawar seluruh kehidupan ni. Kita tak boleh nak kawal semua perkara dalam hidup. Bahkan diri kita pun banyak kelemahan yang kita tak mampu nak kawal. Banyak benda kekurangan dalam hidup kita. Saya yang cakap ni berjuta-juta kekurangan. Kalau tuan-puan kenal, tuan-puan salin tulis sesuatu, berjuta-juta. Saya akui, untuk tu, tuan-puan kita semua ada kelemahan kekurangan. Tapi sangka baik pada Allah, ingat Allah sayang, membuat kita jadi baik. Sebab tu Nabi SAW, Allah sendiri tak rasa malu untuk cakap. Nabi SAW bila orang datang jumpa Nabi, asyik pernah cerita orang berzina, Nabi kata, tak, kamu tak buat. 4 kali, ya, tak, kamu tak buat. Dan Nabi SAW nak beritahu Allah sayang dia. Nabi suruh dia balik minta ampun dan bertaubat pada Allah. Sebelum jumpa Nabi, orang tu dia jumpa Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu. Abu Bakar dan Umar kata, balik dan minta ampun pada Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah sendiri pun dalam Quran tak takut-takut ulang-ulang begitu. Allahu ghafurur rahim. Allahu ghafurur rahim. Allahu ghafurur rahim. Tak takut ke dia kalau kita nak, tak apa, mak ni pemaaf. Ada tak mak cakap begitu dengan anak? Tak apa nak, kan, kalau kamu terbuat salah, mak maafkan. Ada tak mana-mana mak yang tergamak cakap begitu dengan anak dia? Wahai anakku, Kalau kamu buat silap, kalau kita katakan setiap kumpulan anak-anak, nak, setiap pada kamu ni banyak buat salah dan mak sudi maafkan apa-apa kesalahan kamu. Kalau tuan-puan ingat macam tu, macam mana kalau mak cakap ke anak? Tak berani cakap. Kau jangan cuba-cuba. Kau cuba-cuba, kita cakap ke anak. Kita takut anak kita salah faham. Kau jangan cuba-cuba. Jangan cuba-cuba buat jahat. Mak cekik kau seorang kan. Kau jangan sampai mak cekik seorang. Isteri kata, abang jangan macam-macam. Saya halau pada rumah nanti, isteri garang ni. Atau suami pula, ya awak jangan macam-macam. Oh, buat bukan-bukan. Saya ni kan. Jadi, kita begitu. Tapi Allah ni Maha Penyayang. Dia kata, setiap anak Adam buat silap. Dalam hadis Nabi, yang terbaik yang minta ampun. Allah kata, wahai orang yang melampaui batas. Wahai orang yang paling jahat dalam dunia. Wahai orang yang paling teruk dalam dunia. Wahai orang yang paling orang yang berputus asa kepada diri mereka sendiri. Kata Allah, jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Wahai manusia yang paling jahat, paling teruk, paling zalim.
Dan apa pun dosa kesalahan kamu lakukan begitu, Allah kata la taqnatu mir rahmatillah. La taqnatu mir rahmatillah. La taqnatu mir rahmatillah. Allah kata jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Orang paling jahat, paling lemah, paling banyak buat kesalahan pun Allah kata jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Nabi sampai kayat ni pada Washi yang bunuh pakcik kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam macam sahabat. Itulah keluarga yang sangat akrab, sangat rapat. Orang yang mula-mula mati syahid berjuang. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kan dipanggil singa Allah Asadullah. Walaupun orang macam Hamzah radhiyallahu anhu sangat rapat dengan Nabi, ambil berat setiap hal Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat ambil berat hal Nabi sallallahu alaihi wasallam. 24 jam jaga Nabi, hikmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi kata kepada Wahsy, "La taqnatu min rahmatillah." Sampaikan kepada dia ayat Quran, "La taqnatu min rahmatillah, la taqnatu min rahmatillah, la taqnatu min rahmatillah." Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Saya pernah ada apa? Dulu kita bila buat salah kat sekolah, saya pernah bergaduh dulu masa sekolah, bertumbuk-tumbuk. Walaupun buat dakwah kuat, bertumbuk juga kadang-kadang. Tiba-tiba bila bertumbuk, pergi ajak orang suruh, tiba ada pegang gini pun datang pukul ramai-ramai sebab saya kejut dia orang subuh. Jadi ramai-ramai nak belasah. Jadi masa nak belasah, belasah tu bergaduh-gaduh macam-macam. Saya pula banyak tengok cerita kung fu. Jadi macam cerita kung fu tu lawan konon-kononnya. Jadi Jet Li sekejap. Tiba-tiba masuk hospital. Patah jugalah tangan, masuk hospital. Saya kata kat cikgu, "Cikgu, cikgu buatlah apa pun, warden asrama. Cikgu pukullah saya, marah saya. Tapi tolong saya, tolong jangan beritahu mak saya." Saya kata kat cikgu tu, "Pukul saya, belasah saya, buat apa pun, dia tak pukul pun saya. Tapi tolong satu cikgu, jangan beritahu mak saya." Dah kat tangan patah ni, takkan tak beritahu mak? Takkan tak beritahu mak? Saya kata dekat dia, "Tolong cikgu, saya tak nak bebankan dia. Dia sangat baik pada saya sayang dia. Nanti kalau saya dah elok, saya sendiri cerita kisah ni pada dia." Saya cerita kat mak saya, masa tangan saya dah sihat. Sebab so, doktor kata ni, kurang-kurang 6 bulan pun tak boleh gerak lagi ni. Tak boleh menulis, periksa dah dekat, tak boleh menulis. Tak terlibat menulis, tangan kanan kena. Saya menulis tangan kiri. Jadi, masa tu, jadi saya kata cikgu, "Cikgu buat apa lah pada saya, tapi jangan beritahu mak saya." Adik saya lu pernah ada sekali kena belasang. Masa tu ialah ada kawan-kawan samalah muda-muda kena belasang polis. Masa tu tengah adalah kesalahan, bukan belasang lah, lebih kurang begitulah cerita-cerita ni. Tiba-tiba dia kata kat polis tu, "Belasahlah saya, pukullah saya, tapi tolong satu, jangan beritahu mak saya, jangan beritahu ayah saya. Nak masuk dalam penjara pun masuklah, masuk lokap pun masuklah, tapi tolong jangan beritahu mak ayah saya." Kenapa takut nak beritahu mak ayah? Kalau kira polis tadi dengan mak ayah, polis tu lagi garang. Sekolah saya cikgu disiplin, guru besar, pengetua, lagi garang daripada mak ayah saya. Tapi kenapa kita takut untuk mereka tahu? Sebab kasih sayang mereka buat kita rasa sedih kalau kita membuat mereka sedih. Kasih sayang Allah membuat kehidupan kita semua jadi baik. Dan sangkaan ni perlu tak ada dalam hati kita semua. Sia-sia ingat Allah sayang kita lebih daripada mak kita sayang kita. Jadi tuan-puan, jangan kata Allah marah, Allah benci. Itu yang pertama. Kedua, kenapa duit kehidupan ni jadi tak cukup, jadi sempit 24 jam? Kedua, sebab hati kita. Kedua sebab hati kita tak bersih. Kedua sebab hati tak bersih. Satu sebab apa tadi? Sebab kita rasa kata Allah benci saya. Kedua, hati tak bersih. Apa hati yang tak bersih? Hidup kita, tujuan hidup kita salah. Hati kita tak bersih, kotor. Kita ada keinginan untuk dipuji yang kuat. Kita ada keinginan untuk nampak hebat. Kita ada keinginan untuk nampak masyhur. Kita ada keinginan untuk tunjuk pada orang. Kita ada keinginan, kalau tak tunjuk pada orang, kita dengki bila orang lain berjaya. Kita dengki bila tengok orang lebih maju. Kita dengki bila orang ada apa-apa lebih daripada kita. Hati kita tak bersih. Hati kita tak bersih. Bila hati tak bersih, hidup kita penat, letih. Dan seluruh hidup kita memburu perkara yang tak pasti. Dalam kata lain, sebenarnya perkara yang tak betul dan tak tepat. Tak salah untuk jadi orang yang paling kaya dalam dunia. Tak salah. Tak salah nak jadi orang paling terkenal dalam dunia. Jadi, bukan nak. Tak salah menjadi orang yang paling terkenal dalam dunia. Tak salah menjadi orang yang paling hebat dalam dunia. Tapi salah kalau itulah tujuan hidup kita. Kita semua ada keinginan tu. Tapi keinginan pertama dan utama yang mengalahkan semua keinginan yang lain, kita nak Allah sayang kita. Jangan ada keinginan untuk jadi masyhur, jadi hebat. Macam para sahabah radhiyallahu anhum, mereka cuma ingin Allah sayang. Mereka cuma nak Allah sayang.
Mereka buat baik cuma nak Allah sayang. Dia tak nak tunjuk pada siapa-siapa pun. Dia cuma nak tunjuk pada Allah. Dia tak nak siapa-siapa pun dengar kebaikannya. Dia cuma nak Allah tahu kebaikan dia. Ha, dia tak ada riak, tak ada sum'ah, tak ada takabur. Penyakit ni membuat hati kita jadi, badan kita lemah, otak jadi lemah. Orang tu dah hebat, paling kuat dalam dunia. Ha, paling hebat. Jadi orang paling kaya dah. Tiba-tiba orang kata, Haji, saya tengok orang tu, budak tu kaya betul lah, hebat. Dia tu berubah muka dia. Ha, berubah muka dia. Sebab apa berubah muka dia? Sebab orang budak, apa anak dia ke keluarga dia, ataupun orang yang dekat dengan dia, mula kagum dengan orang lain selain daripada dia. Ha, kagum orang lain selain daripada dia. Ha, dia tu jadi berubah muka, masam, bergaduh. Lemah tak diri dia? Lemah. Ha, tengah jalan-jalan saya selalu sebut, tengah jalan, ha, cuma kerana, ha, cuma guard dia tiba jerit, jangan parking sini, pergi belakang. Ha, tinggi suara, muka dia terus berubah. Terus macam nak meninggal lah. Rasa macam, ya Allah, kau ajar betul. Carut-carut dalam kereta, marah-marah, cakap bukan-bukan, macam-macam lah. Ha, agaknya, makin hamun bukan-bukan, cakap yang salah, anak isteri dengar. Cuma kerana satu orang guard cuba angkat tangan, halau dia, dia terus mengamuk, hilang pedoman dia, hilang akhlak dia. So, kenapa? Kerana keinginan untuk mendapat pujian penghargaan orang. Untuk tu, sia-sia ingat, kita hidup bukan untuk pujian orang, penghargaan orang. Kita tak nak siapa-siapa hormat kita. Kita tak kisah orang nak hormat ke tak hormat, tu bukan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita untuk Allah sayang. Tujuan hidup kita untuk Allah sayang. Kita tak perlukan pujian orang, tak perlukan penghargaan orang. Kita tak rasa lemah kalau tiba-tiba orang kutuk kita, hina kita, maki hamun kita. Kita tak lemah. Kita akan terus buat baik. Kita tahu kita tak baik, tapi kita terus berusaha untuk membuat kebaikan untuk Allah sayang saya. Kita buat baik, orang tak nampak, tak apa. Sebab nak bagi pahala pada kita, orang ke siapa? Yang bagi kita pahala, Allah. Yang boleh beri kita kaya, orang ke Allah? Allah yang boleh bagi. Yang boleh bagi kita senang, orang ke Allah? Allah yang boleh bagi. Orang tu kencing berak dia pun Allah urus. Kenapa kita nak jadi lemah? Kerana dia hina kita. Orang kata, dia tu. Kerana dia buat mulut dia tu je, kita rasa, orang ni kan. Kita kata geram kat dia. Dan kita pula rasa macam, tengok orang ni kan. Jadi hidup kita jadi lemah. Jadi tak apa, dia pun berhajat pada Allah. Dia pun sedang diuji. Semoga dia selamat dengan ujian ni. Dan kita pun sedang diuji. Dia diuji dengan kelemahan kita mungkin, keburukan kita. Atau dia diuji dengan sakit hatinya daripada kita. Dia sedang diuji. Semoga dia berjaya dengan ujian dia. Kita doakan dia berjaya dengan ujian dia. Dan kita juga sedang diuji. Kita sedang diuji. Bagaimana menangani sifat orang yang buruk pada kita? Bagaimana melihat apa yang terjadi ni daripada orang ke daripada Allah? Semua apa yang terjadi daripada Allah. Daripada Allah. Allah dah tentukan. Ada kebaikan. Ha, kita bagi pinjam ke orang, hutang, orang tak bayar. Kita sampai mati berdendam dengan dia. Kita ada hak untuk tuntut hutang. Tuan-tuan nak dakwa ke buat apa benda, prosedur ke apa ni, boleh dapat duit tuan-tuan buat, tak salah. Usaha ikhtiar tak salah. Tapi siang malam membenci dia, setiap malam menyebut nama dia. Habis seluruh hidup kita berdendam dengan seseorang. Habis hidup kita berdendam dengan seseorang. Nama dia menjadi zikir dalam hidup kita. Menjadi zikir dalam hidup kita. Macam satu orang alim kata, bila orang dengki, orang kata kita, tu sebenarnya satu kurnia Allah. Tu tanya tuan-puan sedang maju dalam hidup ni. Tuan-puan mula dilihat. Tuan-puan mula dilihat. Nampak. Orang nampak. Nampak orang buat mulut macam tu kan. Kan kalau orang benci, dengki kat orang kan, mulut kita kan ke atas. Kenapa ke atas? Sebab tuan-puan lagi tinggi daripada dia. Tu anggapan saya lah. Buat gitu kan. Tu tanda kita lebih tinggi daripada dia. Lebih berjaya, lebih mulia. Jadi kenapa kita nak rasa marah pada orang? Ini kehidupan orang keji. Kata kita tak rasa hina. Saya cakap ni, kita pasti rasa, tapi kita ubati dengan hati kita, dengan kata, ni semua baik. Semua telah ditakdirkan oleh Allah dalam hidup saya. Semua telah ditakdirkan oleh Allah dalam hidup saya. Itu semua telah ditakdirkan oleh Allah dalam hidup saya. Sa'ad Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Nabi SAW kata, yang duduk ni jat lagi ahli syurga. Dia lambat duduk majlis. Kalau kita yang duduk lambat ni, memang setan. Kalau kita kan, kau duduk lambat, tapi dia datang duduk lambat. Nabi kata yang lambat ni ahli syurga. Sahabat yang dengar kata apa? Allah, baiknya orang ni. Kalau kita macam mana kalau dengar bos puji orang lain, orang ustaz puji pelajar lambat? Mesti budak ni budik ustaz kuat ni. Ini mesti tak ada lain ni. Nabi, kalau orang tu tengah buat kelemahan, kesilapan, Nabi terus datang kebaikan mereka. Tu sifat Nabi SAW. Dia benar-benar manusia yang mulia. Kita kalau dah marah orang, ada sejuta baik, satu buruk dia kita dengar. Sampai mati kita orang tanya, yang mana? Ustaz yang mana? Yang tu? Ataupun
Artis yang mana? Yang tu, yang itu dia tu, yang cerai tu kan. Yang cerai tu orang semua ingat, tapi orang tak ingat atau apa-apa, orang alim tadi atau pencak ni, siapa-siapalah ada kebaikan yang berjuta-juta. Satu buruk dia sampai dia mati, sampai dia pencin. Keburukan tu lah orang jaja siang dan malam. Keburukan tu orang jaja. Siapa tu orang kata, oh, dia tu dulu ada buat ni. Kita sebutlah apa buruk dia. Bila saya sebut je buruk tu, kalau contohnya saya sebut apa-apa buruk tu, tuan puan pun boleh dah kait dah, siapa orang mana, siapa duduk mana, orang mana ni, orang terkenal mana, pelakon mana, terus-terus teringat. Teruk tak kita? Kita suka ingat buruk orang lain. Tanda hati kita ni kotor. Orang yang selalu mencari baik orang, dia kata dia macam macam lebah. Dia pergi sat mana-mana, dia kumpul madu, ikut dia punya ratu madu tu nak. Ratu dia nak apa, raja dia nak apa. Jadilah madu yang hebat, madu yang sedap. Dalam Quran cerita pasal pasal madu, pasal lebah ni, kumpulkan jadi madu yang baik. Tapi semua kena ikut arahan, tak boleh salah. Kalau salah, nanti madu tu jadi tak betul. Cari madu, cari kebaikan, cari manisan di seluruh dunia, dikumpulkan jadi madu yang kita makan, jadi ubat. Juta-juta kebaikan dalam dalam ubat madu tadi, minuman madu kan. Tapi tuan-puan sekalian, ada orang dia jadi macam, maaf, sejenis binatang kan, yang haram tu, yang haram kan. Macam mana binatang tu, dia kalau pergi kebun pun, maaf eh, sebut babi ni, kalau dia pergi kebun pun, babi ni dia tak cari bunga. Dia gali pokok tu, dia cari, agaknya begitu saya dengar ustaz cerita, dia gali, dia cari najis. Tu perangai orang-orang yang hati dia busuk, kotor. Tentu kita istighfar pada Allah kalau kita ada hati macam tu. Dalam masjid, masuk je masjid, nampak berjuta keburukan dalam masjid. Bukan masjid tu yang buruk, hati kita yang tak cukup baik, tak nampak baiknya dalam masjid. So, ambil jalan je nampak buruk orang lah. Semayang sebelah orang, setiap kali semayang, nampak berilmu dah ni semayang, tapi tengok orang sebelah, astaghfirullah, semayang tak sah. Yang kiri pun tak sah, astaghfirullah. Semayang-semayang berdendam, marah orang sebelah, marah orang sini, marah imam. Teruk ni, ilmu tinggi, tapi tak ada sifat, sifat akhlak tak ada, hidayat tak ada. Sepanjang semayang masalah, astaghfirullah, salah orang sebelah ni, sesat cara ni. Takkan semayang sesat, dia cuma kurang, mungkin kurang ilmu, kurang tahu. Sesat orang sebelah. Tengah semayang geram dengan budak menjerit kat belakang kan, astaghfirullah, habis je semayang ni, aku kerat budak ni kan, aku kerat budak ni. Dan patut kita nangis, istighfar. Dengan budak nangis terus ingat apa, ya Allah ampun dosa aku, kenapalah. Sahabat dulu, Abdullah bin Zubair, anak cucu, anak menantu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia kata apa pada orang keliling, kamu semua boleh berbual-bual dan terus bercakap, saya memang betul-betul ni tak kisah, sebab saya tak akan dengar apa kamu semua cakap. Sayyidina Ali bila solat, panah dekat kaki, orang tarik panah tu, dia tanya, kamu datang nak cabut panah yang masa perang tadi? Dia kata, kami dah cabut. Dia tak perasan orang tarik panah dekat kaki dia. Abdullah bin Zubair tengah solat, ada berlaku runtuhan dekat masjid. Bila berlaku runtuhan, ada sikit rusuhan, runtuhan, ada serpihan macam pecah kena termasuk dekat leher dia. Dia tak berhenti solat, dia tak perasan pun serpihan tu kat leher dia. Kita bukan serpihan, langau satu je, kita macam, ya Allah, langau ni time ni lah kau main kat hidung aku kan, time ni lah kau main. Jadi manusia jadi macam lebah, cari baik orang. Akhlak ni kata Maulana Ahmad Lat, masa dia datang Malaysia, Maulana Ahmad Lat kata, akhlak ni mencari baik dalam buruk orang yang banyak, tu akhlak. Mencari baik dalam buruk orang yang banyak. Maulana Ahmad Lat, seorang alim besar kata, dia kata mencari baik dalam buruk orang yang banyak tu akhlak. Mencari, semua orang kata dia buruk tak guna, tapi kita kata dia kalau jadi baik, juta-juta kali lebih baik dan menjadi asbab hidayah buat semua manusia. Siapa yang nak dakwah kongsi gelap, dakwah kelak-kelak malam, dakwah maaf pelacur-pelacur, dakwah GRO-GRO, siapa yang nak dakwah apa, orang yang habiskan hidup, siapa nak dakwah dia? Kita yang ustaz-ustaz nak pergi cari, memang tak ada dah. Tak ada dah. Nak masuk orang tengok pun dah cabut lari. Jadi orang macam ni, kalau dia ada berkawan-kawan, orang ni akan dakwah. Tuan-tuan tengok orang keliling, macam-macam ketua-ketua bangsa, bangsa agama, bangsa lain. Tengok, kita dakwah dia, kesian dia. Tengok dia, ya Allah, beri hidayah kat dia, kesian dia. Tengok Donald Trump, ya Allah, kesian dia, beri hidayah. Tuan-tuan berjuang-berjuang lah apa pun, tapi dalam hati malam-malam doa, ya Allah, berilah Donald Trump ni hidayah. Beri dia hidayah, kesian dia. Sian dia hidup 10 tahun, maka rezeki Allah, tapi belum kenal Allah Tuhan dia. Jadi doa, nangis tu dia, kesian dia malam-malam. Kalau dia dapat hidayah, bayangkan banyak kebaikan hidayah akan datang pada orang Amerika, seluruh dunia. Allah Maha Kuasa, dia tak perlukan siapa-siapa. Kita buat semua hanya untuk kebaikan. Allah tak perlukan siapa-siapa untuk hidupkan agama. Jadi tuan pastikan, kita mesti memiliki hati yang bersih. Kata Maulana Ahmad Lat baru ni, dia kata antara sifat dalam diri sahabat yang mesti dan ada pada semua sahabat Nabi,
yang ada pada semua sahabat Nabi ialah hati yang bersih. Hati yang bersih. Hati mereka benar-benar bersih. Tak ada keinginan untuk jadi ketua, tidak ada keinginan untuk menjadi kaya, tidak ada keinginan untuk dipuji, tidak ada keinginan untuk dikedepankan, tak ada keinginan untuk nampak mulia. Keinginan mereka hanya satu, nak Allah sayang. Berdasarkan itu mereka bergerak, mereka berjuang, mereka rajin, mereka bekerja, mereka berkeluarga. Satu je tujuan, dia nak Allah sayang dia. Dia cuma nak Allah sayang dia. Jadi hati yang bersih ialah membuat seseorang tu hidup jadi lapang dan tenang. Hati yang kotor, keinginan yang salah, membuat hidup ni penat, lelah, semput. Bukan semput sebab semput. Sebut semput sebab cinta dunia, kerja dunia, sampai tak tahu apa dicari. Dan orang kata ada semua pun tak guna, ada ni pun tak guna. Tak salah tuan-puan nak apa-apa, tapi saya ingat kalau sampai terlalu cinta, terlalu nak, hidup kita jadi letih, jadi penat. Jadi letih. Allahu Akbar. Jadi letih hidup kita. Jadi hidup untuk Allah sayang. Hidup ni dia macam roda. Saya selalu sebut macam pusingan. Ada masa kita sangat mulia, ada masa kita akan mungkin jatuh dan sangat hina kehidupan. Dalam panjang umur hari ini kita sangat hina, panjang umur mungkin kita akan menjadi sangat mulia. Di mata manusia begitu, dia akan pusing-pusing. Tapi yang penting apa pandangan Allah kepada kita. Hidupnya ada masa kita paling kaya, ada masa orang paling kaya orang lain dah. Sekarang tuan puan jadi orang paling nama tersenarai, orang paling kaya dalam Malaysia. Satu masalah buat jadi miskin kan? Ataupun tak miskin, ada semua tapi tak ada faedah dah. Orang banyak duit, makan apa pun tak kisah. Orang susah, kau jumpa KFC, bagi makan KFC tu. Saya bawa anak-anak, ni anak-anak yatim, bukan semua anak yatim susah lah. Ada anak yatim, saya bawa makan, bila dia makan tu dengan tulang-tulang lagi gigit kan, dia laju macam tak sempat bernafas. Tengok kat asrama-asrama lah, letak makanan, kalau makan macam bunyi apa, tengok tinggal tulang, tulang pun habis kan. Tapi cuba tengok kalau orang kaya-kaya makan. Contoh puan makan macam nak, yang kalau rasa kaya sikit kan. Macam kita, saya macam kaya sikit lah ni konon-kononnya. Macam senang sikit. Macam mana makan dulu? Baru-baru ni lah makan. Macam makan pun ada gaya kalau makan hotel tu makan. Tengok cara makan. Makan sikit rasa. Nikmati dulu kan. Pejam mata. Makan kek satu, satu suap je. Satu sudu makan. Konon-konon menikmati. Sebab nak rasa orang susah, tak payah nikmati. Telan semua sekali, memang penuh nikmat. Setiap kali makan tu penuh nikmat. Tapi kalau kita kat hotel macam mana makan? Kalau kat hotel makan itu, makan sikit. Tenang tuan pasal lagi khusus kat hotel-hotel kan makan. Saya pun training banyak kat hotel. Macam mana cara nak nikmati? Terpaksa pejam mata nak nikmati. Orang susah sambil buka mata boleh nikmati. Sambil berlari boleh nikmat. Saya dekat pada program, dekat hotel saya tengok bangunan sebelah tinggi tengah buat. Saya tengok ada orang pekerja-pekerja Indonesia tengah buat kerja. Ada pekerja-pekerja asing tengah duduk. Saya tengok dia orang semayang tahajud, semayang subuh. Lepas tu saya tengok dia orang tengah hari. Saya balik bilik sekejap, saya tengok masa tu masuk bilik nak ambil barang, saya tengok dia orang makan kat situ, tidur atas tu selimut. Ada Bangladesh situ tidur selimut dengan kain-kain panjang dia tu, hampir selimut. Tidur kat atas tu semua sekali, semayang tenang. Kalau dia makan tu kan, tengok dia makan, cara dia gaul pun lain macam. Cara dia gaul pun lain macam makan. Jadi kadang-kadang Allah beri nikmat dekat tempat lain, Allah kurangkan tempat lain. Jadi kehidupan ni macam roda. Bahagia terlalu gembira untuk dunia kemuncak ni, dia tak sentiasa begitu. Dan kita tak perlu risau kita jadi mulia ke jatuh, jadi duduk kat kemuncak gunung, atau kita di kaki gunung, atau di tengah gunung, atau tergulik-gulik bawah gunung, atau bawah nak manjat daki gunung. Itu namanya kehidupan. Itu kehidupan. Semua akan lalu. Tuan-tuan baik ke jahat, semua akan lalu. Tapi bagaimana hati kita menerima? Sebab tu hati kita kena bersih. Keinginan hati kita, bila saat Abi Waqqas orang tidur kat rumah dia, tanya apa rahsia dia, dia kata tak ada apa-apa, biasa je. Orang tanya-tanya, sebab dia tengok saat Abi Waqqas cuma bangun malam, doa sikit tidur balik. Tahajud pun tak bangun 3 malam tu. Sahabat kau tak bangun tahajud ni kira teruk lah. 3 malam tu tak bangun tahajud. Saat Abi Waqqas ni ahli badan, tahajud tak pernah tinggal. Malam tu Allah terkedirkan tinggal supaya dapat tahu apa amalan lain. Kalau tuan tu dah nampak nangis-nangis, dia dah tak pernah, Allah sembunyikan. Oleh pun sahabat selalu sembunyikan amal baik mereka. Tiba-tiba tanya-tanya, rupa-rupa satu sifat dia. Apa dia? Akhlak dia sentiasa, kalau orang lain dapat kebaikan, dia rasa gembira. Bila orang susah, dia rasa sedih. Dan dia gembira dan sedih atas macam mana orang lain gembira, dia gembira. Orang sedih, dia sedih. Dan dia sentiasa memaafkan semua orang. Dia tak ada rasa benci pada siapa-siapa. Jadi hidup manusia jadi sempit sebab penuh kebencian. Bila keinginan kita selain daripada Allah, hidup kita penuh kebencian. Dengan adik-beradik pun benci, dengan mak ayah pun berdendam. Buat baik dah, dua je dalam keluarga ni. Satu sangat rajin, satu pemalas. Satu rajin, satu malas. Satu bagus, satu tak bagus. Tapi
yang tak bagus benci yang bagus, satu hal. Yang bagus tak benci tak bagus, sama je dua-dua jadinya. Kan buat baik ni, nak buat, nak mula nak buat baik, nak buat ke tak, nak pergi masjid ke tak, pergi masjid ke tak, satu ujian pertama. Takut nak pergi masjid, orang nanti orang nampak, nanti orang kata warak, nanti orang kata ustaz wali Allah, jadi nak pergi ke tak, pergi ke tak, kan. Tu ujian pertama, nak pakai tudung ke tak pakai. Tapi kalau pakai, nanti orang kata baik pula, nak pakai tudung ke kena pakai. Nanti orang yang tak pakai, ha, pergi nak pakai tudung ke tak pakai ke tak. Jadi masih tu peringkat pertama. Lepas tu bila dah buat, Allah rasa macam nak nunjuk pula, orang tengok pula, ha, tu, lepas, tu, tengok. Lepas tu bila mula buat ujian ke seterusnya pula, tengok orang sebelah, ish orang ni tak pakai, astagfirullah, neraka lah kau. Angkat tambuk bangun malam, bangun tahajud, tengok, astagfirullah, kawan-kawan tak tahajud. Ya Allah, ustaz tadi pun tak tahajud. Cerita tahajud bukan main. Tahajud pun tak. Dia tak tahu ustaz tu dah 20 tahun, 4 rakaat tahajud tak pernah tinggal. Ha, dia memang semayang, semayang daripada pukul 2 sampai subuh. Tapi malam tu je baru, malam tu je baru bangun. Tapi ujian dia baru bangun malam tu, tengok kiri kanan, ya Allah, tak tahajud semua sekali. Tidur semua sekali. Astaghfirullah. Baru pegang tasbih, astaghfirullah, astaghfirullah. Tengok orang sebelah, janggut panjang, tak, tak zikir. Kan janggut panjang zikir, astaghfirullah, dakwah kuat, zikir tak. Dia mula datang. Tu semua ujian, tu semua penyakit hati. Untuk tu nak kemuncak agama ini ialah bila hati kita ni jadi bersih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai kita tak nak apa-apa dah, kita cuma nak Allah sayang. Jadi tuan-puan, semua hidup kita, duit, rezeki akan jadi cukup kalau hati kita bersih. Jadi tuan-puan belajar bersihkan hati. Jangan kotorkan hati dengan kebencian, marah orang tak tentu pasal. Letih hidup macam tu, marah-marah orang 24 jam. Sangka baik ke orang, terima betul langsung, memaafkan. Orang yang mudah maafkan orang, orang yang mudahkan bayaran, apa, mudahkan hutang orang, orang yang mudahkan, orang yang mudahkan, memudahkan urusan orang ramai, Nabi SAW kata orang ni akan masuk syurga, cepat masuk syurga. Ada orang cuma masuk syurga sebab tu, memaafkan orang, memudahkan urusan orang, mudahkan urusan keluarga. Ha, jangan sampai dalam keluarga jadi macam kita tegas terhadap diri kita, tapi dengan orang lain kita mudahkan, kita mudahkan perjalanan orang lain. Dengan diri kita, kita tegas. Ha, kita tegas pada diri kita. Jangan kita mudah-mudahkan hak orang. Hak orang semua kita tunaikan. Tapi hak kita kalau orang lain tak tunai, tak apa. Ha, kita buat untuk Allah sayang, jangan risau. Saya ingat dulu masa mula saya buat training motivasi, saya ingat ada slide tu Datuk Fadilah share, ada Prof Hanim punya slide dulu. Dia kata apa, do to others what you want others do to you. Sampai saya yang tak lama tak sebut tu, dulu mula buat training motivasi program korporat. Do to others what you want. Apa macam mana tu, hilang dah. Dia ada empat kotak tu, dah lama tak ingat, saya check balik semula. Do to others what you want, others do to you. Dia kata, don't do to others what you don't want them do to you. Macam itulah, banyak lah dia kata. Jadi ada empat tu dia punya slide tu. Jadi maksudnya, buat pada orang apa yang kita nak orang buat pada kita. Jangan buat pada orang apa yang kita tak nak orang lain buat pada kita. Tu biasa. Yang seterusnya apa pula? Do to others what you want. Macam mana bunyi dia, hilang putih malam ni kan. Tak apalah, bahasa Arab je lah. Jadi tuan-puan sekalian, belajar buat baik pada orang. Buat baik pada orang walaupun orang tak buat macam tu pada awak. Buat pada orang apa yang orang lain, apa yang kita nak orang buat pada kita walaupun mereka tak buat pada kita. Faham ke? Saya pun dah tak faham dah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apa kita beri kita dapat. Bila kita memberi, kita pasti menerima. Bila kita memberi, kita pasti menerima. Bila kita memberi, kita pasti menerima. Apa yang kita tak dapat daripada orang lain mencerminkan apa yang kita tidak beri pada orang lain. Jadi hidup jadi mudah. Jadi sebab tu dunia ni cermin diri kita. Jadi tuan-tuan sekalian, bersihkan hati, insyaAllah hidup kita tenang, bahagia. Jangan bersangka-sangka. Bersangka-sangka ni bisikan syaitan. Bersangka-sangka, sangka, sangka, sangka. Betulkan hati kita. Kalau dalam hadis kata, kalau pekerja kita buat salah, kita sediakan 70 sebab untuk memberi maaf pada dia. Dalam hadis, kalau orang buat salah, sediakan 70 sebab untuk dia. Maksudnya ialah kita ringankan untuk dia. Jangan cari 70 sebab untuk kita tumbuk muka dia kan. Isteri buat salah, kenapa tadi isteri tak, kenapa isteri tak senyum kat saya kan, kenapa tak senyum? Fikir mungkin tak senyum sebab dia duit kurang bagi katnya, sebab agaknya dia seorang buat kerja rumah, dia tak tahu kita macam nak meninggal kerja. Nampak dua sebab nak tumbuk isteri dia kan, buat dia nak marah. Mungkin sebab
Sebab ada benda janji tak tunai kot. Itu kelah kenapa benda pula nak marah. Ingat dia seorang, mungkin dia fikir, mungkin kawan-kawan dia semua hasut dia. Jadi semua tu merosakkan. Lepas tu kita fikir, oh mungkin dia penat je, dia letih. Seorang-seorang kat rumah tak ada kawan, dia masam muka tu supaya pergi picit kaki dia. Berbual, yang mai sini lah, abang picit kaki awak ni. Sian awak penat. Tak apalah bang, tak nak lah. Nak picit pun tak jadi malah. Tak, memang picit. Picit. Isteri pun sama macam Khadijah kan, tengok Nabi balik penat berdakwah. Terus pergi selimutkan dia. Tak tanya, abang, kalau kita tak balik-balik pergi dakwah lama-lama, balik-balik nak masam-masam nangis-nangis. Khadijah pergi ambil selimut, selimutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan sekalian, yang pertama tadi kita, apa saya pula dah lupa. Yang pertama apa tuan-puan? Cuba tuan-puan tulis. Apa yang pertama? Malam-malam ni. Yang kedua tadi. Yang kedua. Apa hilang dah. Nampak sangat dah penat dah tu. Yang pertama. Cuba tuan-puan tulis. Apa yang pertama? Kongsikan pada yang baru dengar, baru datang ni. Yang kedua, supaya hati kita kena bersih. Hidup jadi sempit sebab hati kita salah. Ingin pujian orang, penghargaan orang. Ingin dihargai, ingin dapat balasan. Itu yang kedua. Hati bersih. Nak kita nak hati bersih. Ke pertama, sebab kita kata Allah benci saya, Allah marah saya. Jadi tukar dua tu, cukuplah dua dulu sebab dah malam. Cukuplah dua sebab dah malam. Yang ketiga saya nak sebut sebenarnya, hidup kita jadi sempit semuanya tak cukup sebab kita tak solat. Kalau tak solat memang semuanya sempit. Sebab dia macam kain buruk, Allah campak pada kita. Macam kain buruk, Allah campak pada kita. Macam kain buruk, Allah campak. Ambil, Allah campak kat muka kita. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kita berusaha baiki diri untuk Allah sayang. Jadi mudah-mudahan Allah SWT terima kita, kasih kita semua. Jadi insyaAllah tuan-puan, jemput datang keluarga sunnah dan program ProKid. Saya buat program jelajah sekolah, boleh jemput pergi sekolah-sekolah untuk guru-guru, mak ayah, pelajar. Ada buku saya tulis RM25 separuh hari, RM35 kalau sehari, satu buku tentang motivasi pelajar, boleh buat untuk peringkat sekolah. Nak tu boleh jemput 017-3666-848. Untuk buku-buku, boleh mesej 013-0132-9884-984. Tuan-puan semua memang lahir kat Amerika semua ni kan. Canggih-canggih ni. Bulat api, what you give, you get back. Tu lagi canggih, tu yang paling terkenal lah. Paling terkenal sekali tu. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah SWT terima. Jadi kita buat pada orang buat baik, tapi kita tak harapkan daripada dia. Kita cuma nak balasan daripada Allah. Tu ikhlas. Kalau buat baik pada orang, tuan-puan contohlah meniaga, bagi orang barang-barang makan percuma. Hari ni bagi makan percuma. Ataupun kalau restoran lah. Ataupun bagi barang percuma kat orang. Tiba-tiba esok orang tak beli. Orang tak peduli lepas tu. Penat je kita belanja tak. Kita belanja orang ni Allah sayang. Dapat pahala. Duit tak dapat, Allah sayang. Nanti Allah beri rezeki jalan lain. Bukan daripada mereka, tapi jalan lain. Walaupun tuan-puan buat marketing begitu begini, tapi jangan niat untuk marketing tu. Niat untuk Allah sayang. Jadi orang Islam buat apa pun tak rugi. Tak dapat dunia, akhirat. Macam tu. Jangan kata letih, saya penat dah siang malam. Ya Allah letih. Apa pun tak dapat. Contoh tuan-puan dengar ceramah ni. Ustaz tadi cerita bab ni. Letih je dengar tak dapat. Tuan-puan dengar dapat dengan nama Allah ni pun dah untung. Bahagia dah. Rasa seronok. Jangan rasa sedih. Jangan rasa kecil hati. Jangan rasa sedih. Jangan rasa kecil hati. Jadi mudah-mudahan Allah SWT sayang kita semua. Tuan-puan tanya soalan, boleh tanya 1-2. Saya boleh jawab lagi. Ada masa lagi ni. Belum pukul 12 pun. Tapi tak sampai pukul 12 kot. Tuan-puan boleh tanya soalan 1-2. Mudah-mudahan Allah SWT terima. Inna nazrina. Buat baik berpada-pada. Buat jahat jangan sekali. Buat baik berpada-pada. Buat jahat jangan sekali. Berpada-pada tu maksudnya buatlah sebanyak mungkin. Boleh macam tu. Pandai-pandai tafsir sendiri ni. Apalagi Masya Allah, Mia Abdul Hamid, what goes around comes around. Wah, macam tu bunyi dia. Saya kalau orang putih ni, dia biasalah. Yang pada kecil cakap orang putih kat rumah Cina kan, cakap orang putih. Tapi lah Cina ni tak berpandai sangat ni. Masya Allah, moga Allah sayang semua. Saya cuma tahu karte-karte marnahe, marte-marte karnahe. Saya ingat saya ceramah kat Pakistan. Bangun je tu ceramah. Allah Rabbul Izzat ni, bahasa tu boleh lah. Karam kia, fazal kia, sari kisari umatku, Allah ki khalifah banaya, or uzupa sallallahu salam ki naib hai, or Quran ki waris hai. Ye wajah si, bukan salah siaran ni, betul ni. Ye wajah si, Allah ki khalifah. Semua orang ke dalam dunia ni,
Khalifah Allah. Uzupak solat salam ki naib hai. Quran ki waris hai. Ye wajase puri umat ku zumindari hai. Tak betul ke tidak, tak tahu lah. Asmanu ku Allah ni banaya. Allah kesiwa ku ibanan ni wala nahi. Mula ceramah kat Pakistan setengah tempat. Suat, ustaz saya ajar cakap macam tu lah. Allah rahim karim dia. Jadikan setiap daripada kita khalifah Allah. Naib pen Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waris pada Quran. Kerana hubungan ini kita semua dimuliakan oleh Allah. Lebih kurang begitulah. Asmanuku Allah ni banaya. Allah kisiwaku banani walanihi. Zaminuku Allah ni banaya. Jistara cizuni halik Allah hai. Jistara halik hi khalik bi Allah hai. Kushi Allah dete hai. Allah kisiwaku dene walanihi. Gham Allah dete hai. Sab kush Allah dete hai. Lebih kurang begitu. Samjai bhai? Nahi samje. Nak mutajim. Jadi dia kata langit Allah yang cipta. Tiada siapa boleh cipta langit melainkan Allah. Bumi Allah yang cipta. Tiada siapa boleh cipta bumi melainkan Allah. Jistara cizuni hali Allah hai. Sitara halati hali bi Allah hai. Semua benda Allah cipta. Keadaan pun Allah cipta. Kushi Allah dete hai. Gembira Allah yang cipta. Gam Allah dete hai. Kabi kushi kabi gam. Kadang-kadang gembira. Kabi kushi, kadang gembira, kabi gam, kadang sedih. Kushi Allah deteh. Gembira Allah cipta. Tak ada siapa boleh cipta gembira melainkan Allah. Yang jadikan rasa gembira tu Allah. Sedih pun Allah yang jadikan. Tiada siapa boleh jadikan sedih tu melainkan Allah. Bila dia beri seorang gembira, tak ada siapa boleh sedihkan hati dia. Suatu dunia nak satu orang gembira, Allah nak sedihkan, dia pasti sedih. Suatu dunia nak sedihkan satu orang, nak bagi dia betul-betul sedih, Allah nak bahagiakan dia, dia tetap bahagia. Yang boleh beri bahagia hanyalah Allah. Yang boleh bagi rasa sedih hanyalah Allah. Untuk Allah beri bahagia persatu orang, Allah boleh gunakan sebab. Tanpa sebab, berlawanan dengan sebab. Allah boleh beri dia pasangan hidup untuk diberi bahagia. Allah juga boleh beri bahagia persatu orang dengan dikehilangan pasangan hidup dia. Allah boleh beri bahagia satu orang pada tanpa pasangan. Allah boleh buat apa saja. Yang Allah hendaki, itu saja yang terjadi. Apa yang Allah janji, itu saja terjadi. Masya-Allah. Masya-Allah. Mudah Allah SWT terima. Apa soalan tuan puan tadi? Tak ada soalan kan? Mudah-mudahan Allah SWT terima, Allah SWT kasih sayang tuan puan sekalian. Allah sayang semua sekali. Tuan puan boleh tanya. Masya-Allah. Ada soalan? Saya ingat lagi sampai-sampai kat Pakistan tu kan. Budak-budak kecil-kecil cuma-cuma nak tanya. Ustaz, dia kata, bye, apa kasih? Habis saya ingat, tu mula-mula sekali. Saya ingat budak-budak tanya. Satu lagi masa saya mula-mula remaja-remaja, pergi belah utara kan. Dia tanya macam mana eh? Abang, macam mana tak ingat lah. Mai pada mana ni? Masa tu kecil-kecil, masa tu seronok tu dengar budak-budak sampai sekarang saya ingat. Satu lagi Pakistan, budak-budak kecil. Bye, apa kasih? Mai Malaysia sih? Habis korang begitu. Tanya pada mana? Masya Allah. Paling best sekali dia tanya apakah jarahiho. Itu yang paling pening sekali. Nak awak pergi mana? Tapi dia punya panjang tu apakah jarahiho. Ha he ho. Ada ha he ho kat ujung tu. Biasa ingat he je kat ujung. Sekali juga apakah jarahiho. Lebih kurang begitu. Lebih kurang bunyi dia. Jadi tuan-puan, Masya Allah. Jadi tuan-puan, niat bangun tahajud Siti Nadia. Ustaz, Ustaz Abid, susah rasa nak bangun malam. Bila bangun malam, tidur semula. Kenapa ya? Sebab memang nak tidur balik. Jadi kalau memang nak bangun, memang tak tidur dah. Macam kita nak pergi periksa, terbangun nak periksa. Allah, pukul berapa ni kelang kabut pergi periksa? Allah, flight pukul 4 pagi. Pukul 6 pagi, pukul 4 kena pergi KLIA. Mesti tu kemar barang terus pergi. Jadi kita kena rasa tahajud ni macam flight. Kalau tak bangun, tertinggal flight. Kalau tak bangun tahajud, tertinggal exam. Kalau tak bangun ni kang, macam nak nikah, tuan-tuan, Allah, pukul berapa nak bernikah sekejap lagi? Ada orang cancel kan? Tak ada punya. Tuan-tuan nak baca orang tertidur, tak datang nikah. Dua tertidur sampai sehari. Malam nikah lepas isyak. Tengah telah penat sangat jauh-jauh urus, tertidur. Tak ada. Mesti ada. Tak ada lagi, tak keluar lagi, tak viral lagi orang tertidur terlepas nikah. Jadi tuan-tuan, kalau tak bangun tahajud, kena rasa macam terlepas nikah. Terlepas hari pernikahan. Terlepas exam. Terlepas flight kapal terbang keluar negara. Lama beli tiket, terlepas tak. Orang nak pergi mana-mana. Dua hari sebelum dah siap. Bag dah packing. Penuh macam-macam dah nak berjalan jauh. Jadi sama juga tahajud ni lebih berharga, lebih mahal daripada flight kapal terbang. Lebih mahal daripada emas yang kita pakai. Lebih mahal daripada kereta, rumah, tempat tinggal kita.
lebih mahal daripada semua sekali. Sebab tahajud, kita dapat bercakap-cakap dengan Allah, berbisik-bisik dengan Allah. Waktu untuk kita melepaskan rasa rindu pada Allah. Semua tahajud, dua rakaat tahajud, lebih mahal daripada seluruh dunia dan sisinya. Nabi-nabi tak pernah tinggal tahajud. Orang bangun tahajud ni, mereka kekasih-kekasih Allah. Semua nabi dan orang soleh tak tinggal tahajud. Tahajud malam ni cahaya dalam kubur. Tahajud ni doa kita tak ditolak. Orang tahajud, Allah beri perkataan dia. Kalau orang kita kata masin, dalam Quran kata Allah beratkan perkataan dia. Setiap perkataan dia akan memberi bekas dalam hati. Allah yang jadikan bekas dalam hati. Orang bangun tahajud, Allah beri, dia kata, orang bangun tahajud tinggalkan tempat tidur. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum haufa wa tama'u mimma razaqnahum yunfikun. Fala ta'lam nafsum ma ufialahu min kurwati a'yun jaza'um bima kanu ya'malu. Dan Allah beritahu dalam Quran, Allah beri mereka apa lebih kurang? Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah kata orang yang meninggalkan tempat tidur dia, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah bangun, orang bangun tahajud ni, Allah beri mereka, Allah beri mereka hadiah yang tak disangka-sangka, penyejuk mata. Yang tak tahu apa dia, Allah nak bagi syurga istimewa untuk bangun tahajud. Jadi tuan-puan, jangan tinggal tahajud. Siti Nadiah Nabi lah. Tuan-tuan, Allah pilih tak niat bangun tahajud. Tapi kalau tak terbangun, Allah beri pahala. Tapi kalau dah bangun tidur balik, tak dapat pahala. Jadi paling kurang, kalau nak tidur balik, duduk, doa sekejap. Itu pun boleh buat juga. Ada sahabat-sahabat Nabi buat. Kau dah penat sangat, tak larut bangun tahajud, duduk, doa dengan Allah. Baca ni Sahih Bukhari. Siapa bangun tidur, dia baca alhamdulillah. Hadis tu kata, dia bangun tidur, dia baca alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Kemudian dia kata, astaghfirullahalazim. Atau dia kata, Allahumma gfirli. Allah kata, tengok aku, hamba aku. Dia bangun tidur terus, dia puji aku, dia minta ampun. Aku beritahu pada malaikat, wahai malaikat ku, aku ampunkan dia, kata Allah. Dan Allah kata, apa saja kamu nak, aku kabulkan. Apa saja kamu nak, aku kabulkan. Tu paling kurang kau tak nak, tak larat nak bangun malam. Jadi mudah-mudahan Allah SWT terima tuan-puan sekalian. Allah sayang. Ya cukuplah tuan-tuan puan. Memang tak cukup cakap agama ni 24 jam. Sampai tertidur-tidur cakap agama. Haji Abdul Wahab cakap agama sampai tertidur-tidur. Puji Allah sampai tertidur. Manis, puji Allah. Jumpa orang, puji Allah. Agama ni macam tu. Baliw anni walau ayah. Sampaikan pada aku walaupun satu ayat. Saya last cerita tuan puan. Saya ada sekali masa dekat ziarah orang kat UPM dulu. Tengah-tengah malam. Cari budak-budak memang tak tidur tengah malam. Tiba tengah-tengah satu orang, dia dulu jahat, teruk, syaitan jugalah kan. Saya tanya dia macam mana dapat hidayat. Dia dapat hidayat. Saya maksudnya dia pernah ziarah dia masa dia turuk-turuk tu, pergi bilik di tengah malam. Saya dengan kawan saya. Jadi kawan saya masih cakap dengan dia, tengah cakap-cakap-cakap kan. Allah mesti jumpa orang, kita dakwah lah, berbual 5-6 minit, 10 minit. Dia cakap lah, Allah jadikan kita, bagi rezeki, Allah pelihara kita, Allah sayang kita 24 jam jaga kita dulu. Budak tu cakap laju, cuy, Allah bagi ni gini gini. Tiba kawan saya tengah cakap tu, dia tertidur. Tuan-tuan boleh bayang, tengah malam dakwah orang kat bilik budak-budak universiti kan tak tidur malam-malam. Kita cerita semayang Jumaat penting begitu begini, dia pun dengar-dengar tak dengar je. Tapi dia tengah cakap tu, dia tertidur. Dia tengah cakap, dia tertidur. Sampai tertidur ceramah. Lain macam tu tak bagus tidur ceramah ni. Iman lemah juga. Dia tertidur. Jadi budak tadi kata, lepas kami balik, dia terus fikir. Dia kata apa, ya Allah, orang ni buat dakwah sampai tertidur-tidur. Sampai tertidur-tidur dia datang, duit tak dapat. Bukan ada persatuan, suruh daftar pun, suruh datang semayang Jumaat, suruh buat dakwah, suruh jadi baik. Apa pun tak dapat. College pun tak bagi duit, universiti pun tak bagi duit, tak ada allowance apa-apa. Nama pun tak ada. Apa pun tak jadi glamour pun kalau buat macam tu. Sikit pun tak ada. Bukan suruh masuk persatuan, suruh masuk apa-apalah parti ke. Tak ada. Tak ada suruh apa-apa. Suruh ajak pada Allah je. Jadi budak tadi lepas kami balik tu, dia tak boleh tidur. Malam tu dia rasa nak nangis. Dia kata apa dia buat dengan hidup dia. Malam-malam dia macam-macam budak universiti kan. Macam-macam dulu. Dia nangis dan dia berubah hidup dia. Kerana dia tengok kawan saya tadi tu tertidur. Kawan saya tertidur tengah dakwah. Tengah dakwah tertidur. Saya dengan kawan saya juga pernah sikit tengah malam. Kami pujuk-pujuk orang nak bentuk Jumaat, nak berdakwah, kosong-kosong pedalaman. Tengah pergi-pergi pada pagi sampai petang. Seorang pun tak nak ikut. Kami ajak pergi bilik-bilik ajak. Nanti kita nak ajak tuan pergi sana berdakwah. Sambil kita dakwah tu, kita nak baiki diri kita. Dan kita nak bawa budak kuliah cerita supaya iman dia meningkat. Supaya dia jadi orang baik. Tengah pergi-pergi bilik kan. Pada pagi, kami pergi lepas subuh.
lepas subuh sampai zuhur pergi satu bilik 10 minit, 10 minit ada orang marah, ada orang macam-macam. Sampai pukul 10 malam, kan berhenti semayang dan kan berhenti makan. Saya panggil masa tu gash marathon. Saya panggil gash marathon. Kawan saya ajar. So, saya full nama dia kata gash marathon. Jadi sekali sampai tengah malam, saya dah penat. Saya kecewa, tak ada orang nak ikut. Saya berdua je masa tengah malam. Tak ada orang nak ikut program kami minggu tu. Bukan program berduit pun, program sendiri berdakwah. Tiba-tiba saya pun nangis. Saya dengan kawan saya tu macam sebab lah. Takpelah, esok lah kita sambung. Dah lewat malam dah, dah pukul 10. Lepas tu pusing-pusing lagi cari-cari budak kat motor-motor. Tiba-tiba satu orang jumpa saya. Tengah jalan-jalan, budak tu badan tegap, dia jumpa saya. Badan tegap, jumpa saya. Bertatu dah badan. Budak ada bertatu kecil je lah. Dia kata apa kat kita? Dia kata, awak ni yang buat dakwah tu eh? Awak ada pergi mana-mana tak? Saya boring lah hidup macam ni. Saya nak ikut awak lah. Saya masa tu terus berubah muka. Tadi punya pujuk berjam-jam, pujuk orang berminit-minit, terang-terang-terang, menangis-nangis. Tak ada orang nak ikut. Tiba-tiba orang saya tak ada awah pun datang nak ikut. Saya terus nangis. Sampai sekarang budak ni jadi baik, dah kahwin, ada anak-anak, Masya Allah baik-baik. Jadi dia dah berubah, kehidupan dia berubah. Jadi macam orang alim ustaz tengah malam. Baru saya tahu, bila kita buat dakwah sampai letih, kita bangun buat dakwah sampai letih, kita nasihat orang sampai pensan, sampai tertidur, kita buat macam tu saja je sebab nak tunjuk ke Allah. Ya Allah, saya buat ni sampai letih, sampai penat, sampai pensan. Saya cuma nak engkau sayang saya. Saya cuma nak engkau sayang saya. Walaupun pun jadi, saya cuma nak engkau sayang saya. Macam tu kita buat. Kita bukan nak tunjuk ke orang. Kita buat saya saja. Macam kita tiba-tiba nak surprisekan isteri kita, nak surprisekan keluarga. Pun untuk Allah sayang. Bukan untuk nak apa-apa daripada dia. Dia dah isteri kita. Kalau kita tak buat baik pun, dia isteri kita. Tapi kita buat surprise tu pada dia, supaya Allah sayang, supaya dia bahagia, daripada dia anak kita dengan Islam. Contohnya, kita buat baik pada orang, ziarah orang. Orang tak tahu tak apa, tak ada orang tahu pun tak apa. Cukup kita dengan Allah tahu apa yang kita buat. Tak semua orang faham, tak semua orang tahu. Tu tuan-puan akan tengok orang tak boleh faham, jangan kata dia. Tuan-puan tengok siapa-siapa. Sebab tu saya kalau tengok orang buat dakwah, mana-mana alim ulama, apa pun dibuat kerana dia cakap tersalah ataupun sebagainya, ada orang fitnah begitu begini, saya tak campur urusan-urusan orang buat dakwah ni. Saya tak berani nak keji mana-mana orang buat dakwah, pergi pintu-pintu. Saya nak ajuk-ajuk mereka pun tak sampai hati. Kadang macam-macam budak-budak jahat buat dakwah muda-muda. Saya tahu di sebalik dia tersimpan banyak hidayah untuk orang lain. Esok orang-orang ni dakwah anak-anak saya, keluarga saya, keturunan saya. Jadi jangan pandang rendah pada orang. Jangan pandang rendah. Semalam saya jumpa satu orang dekat Ampang, orang Australia, di tentera. Dia masuk datang Malaysia umur 30, dia masuk Islam. Sebab ada jemaah tabligh daripada South Africa datang. Datang pada ke Malaysia dekat tahun 74. Jumpa dia cakap-cakap dia, dia terus nak masuk Islam dan bawa dia pergi India belajar agama. Sampai ke India nak belajar solat semua sekali. Sampai sekarang dia jumpa saya semalam, 8 orang anak. 8 orang anak semua baik-baik. Bayangkan satu orang Australia yang sangat kuat dengan agama dia, dan dia masuk Islam dekat Malaysia. Sebab apa? Sebab ada satu jemaah dakwah datang. Orang kampung pun tak terima. Dulu kan tak terima, halau pada masjid pada ni. Tapi rupanya sebab orang ni, orang Australia sampai sekarang Islam. Orang Australia ni sampai sekarang Islam. Dia pergi ikut jemaah tu 4 bulan ke India masa tu. Sampai sekarang orang tu Islam. Jadi setiap orang, setiap badan dakwah, setiap orang Islam ni, dia bertanggungjawab untuk buat dakwah. Kita hargai kebaikan semua orang. Hargai sebalik mereka tersimpan berjuta-juta hidayah untuk manusia lain. Jangan pandang rendah pada mana-mana orang. Mungkin dia cakap tak sempurna, ada kelemahan, doakan dia. Kita sebuah keluarga. Kelemahan kita sama-sama bangunkan, kita doakan. Jadi mudah-mudahan Allah SWT terima. Allah sayang kita semua. Billahi Taufik. Zulia Hafida, ustaz doakan anak saya Menduki SMU. SMU tu apa? Tidak lama lagi. Doakan Nur Emilia Nabila dapat mumtaz. Dapat mumtaz 14 subjek. Mudah-mudahan dapat mumtaz 100 markah semua sekali. 99 pun tak ada. InsyaAllah Allah bagi cemerlang dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah bagi cemerlang dunia akhirat. InsyaAllah dapat hafal Quran, dapat istiqamah hafal Quran sampai beliau mati. Mudah-mudahan. Jadi mudah Allah SWT terima. Saya minta maaf tuan-puan, salah-salah silap. Tuan boleh share kawan-kawan yang lain. Mudah-mudahan dia sebab kebaikan. Apa kita buat ni tak ada apa-apa, melainkan yang baik tu semua daripada Allah. Kita semua tak ada apa-apa. Kalau Allah tak kutip saya, beri hidayah, saya pun tak boleh cakap-cakap macam ni. Kalau Allah tak beri saya hidayah, saya pun tak tahu nasib saya. Jadi kita cuma ada kat sini kerana Allah selamatkan kita. Cuma kerana Allah selamatkan kita. Tak ada apa kita punya, tak ada apa yang tuan-puan punya. Semua daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.